Berikut ini arti titik hijau di pojok kanan atas. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah update ke Android 12 untuk sistemnya ini, pasti sering melihat ada titik hijau setiap kita merekam suara, merekam layar, merekam pakai kamera ini. Nah, seperti ini ada titik hijau di sudut kanan atas, bahkan kita video call, kemudian di Instagram juga sama. Mau video call di Instagram, buka kamera Instagram, itu ada titik hijau yang ada di sudut kanan atas. Nah, itu apa artinya? Itu artinya kamera lagi diakses atau mikrofon juga lagi diakses. Jadi ini fitur yang sangat penting. Kita bisa tahu bahwa ketika titik hijau ini aktif berarti kamera lagi aktif atau mikrofon lagi aktif. Jadi kalau kalian mungkin tidak ada membuka apapun terus ada titik hijau di sini, kalau di iPhone sama juga, titik hijau untuk kamera, titik oranye untuk mikrofon. Nah, ketika tidak ada aktivitas kamera ataupun mikrofon, terus ada tiba-tiba di sini titik hijau, berarti ada kamera yang lagi terbuka di latar belakang secara diam-diam. Nah, itu buruan kalian cek saja. Apakah memang ada orang yang bajak HP kalian atau yang mengintip HP kalian. Jadi, itu fungsinya cukup bagus. Itu menandakan bahwa perangkat kamera kita lagi aktif. Nah, seperti ini kamera. Jadi untuk kalian yang mencoba untuk menghilangkan itu tidak bisa karena ini fitur bawaan. Bisa kalian masih aktif di sini. Jadi itu saja artinya mengindikatorkan atau menunjukkan bahwa kamera lagi aktif dan mikrofon lagi aktif kalau ada titik hijau. Itu fitur keamanan yang sangat penting. Itu saja fungsinya, semoga bermanfaat.